Tengok point of view lelaki tengok cermin. Okay, gang. Sekarang ni kenapa tengok pemakaian aku ni? Ni adalah pemakaian kaum dusun. Tak apa. Dengan tajak dekat. Okay, gang. Kemarin waktu aku kaya basikal, saya aku letup kat situ, gang. Jadi betul yang depan ni. Jadi aku tol malam kat sini lah. Disebabkan tayar aku meletup kat situ. Okay, sekarang ni aku nak bawa apa? Kita pergi 1B, 1 Borneo sana. Okay gang, sekarang ni aku nak masuk 1B, 1 Borneo. Nama lain dia kan? Dua nama. Ni dia punya entrance, pintu masuk dia. Kat sini segala benda. Ni bus mini. Orang Sabah. Jom kita masuk dulu. Ada apa ni gang? Minecraft. Tu ada batik-batik Sabah kat situ. Awak nampak tak? Mall dia macam ni gang. Batik. Dia anyam sendiri gang, manual. Tu. Wow. Segala benda craftingan ada kat sini. Ada event ni kat sini. Baju-baju kau, suku kaum. Ada 3 tingkat gang. 1, 2, 3. Atas tu base apa? Parking, parking kereta. Macam ni lah. Nak jadikan rezeki, ada Festival Craft Borneo 2022 dekat 1 Borneo. Buat guna nyok kelapa kan, buat tabung. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infant. Tengok ni, buat pada kulit kayu geng. Topi. Tu, beg. Kulit kayu. Itu semua apa? Anyaman. Handmade semua tu. Segala benda craftingan ada kat sini. Kamana kau dekat Sabah? Aku dekat KJ. Apa ni kan? Baju kat belakang aku ni. Aku nak pegang pun ketak-ketak juga kan. Harga dia bukan murah kan. RM1,580. Alah, dia buat pinggang aku. Ni apa? Baju kau? Baju kau merungus. Aku tak dengar suara aku dengar ke dah sebab bunyi muzik kan. Inilah. Aku di Sarawak hari tu aku tengok baju kau ribat, melanau, semua kan. Murul, apa semua di tenom kan. Sekarang ni baju rungus. Kau rungus. Rungus ni kebanyakan nak boleh cari dekat kuda kan. Ada baju dah. Muka orang rungus, inilah muka orang rungus. Sebelum ni aku tunjuk apa muka orang murut, orang kadazan kan. Ni. Ni mak dia. Okey, aku nak tunjuk kat hangpa. Baju kat belakang aku ni dengan kat sana tu. Okey. Baju ni terinspirasi daripada dusun Tindal. Terinspirasi ya. Dia bukan original dia punya tu lah. Ni dah modified lah. Orang kata kan. Nampak. Okey, aku tunjuk gambar. Ni dia. Terinspirasi daripada dusun Tindal. Dia punya warna dia. Aku baju-baju macam ni aku takut nak pegang sebab harga mahal. Kalau tersilap apa nanti aku kena bayar habis duit aku. Okey kan, aku dah handsome dah sekarang ni. Apa? Yang ni dusun punya barang ah. Aku nak pakai baju ke? Sebenarnya kan geng, segala benda yang aku pegang, segala benda yang aku pakai, aku minta kebenaran. Bahkan aku rakam video pun aku minta kebenaran. Ni first time aku tengok baju ni. Aku tak tahu ni baju kadazan ke kadazan dusun. Antara dua tu lah. Siapa tahu boleh komen. Disebabkan first time aku pakai kan. Kau tu tunjuk cara. Aku takut silap lagi. Sebab baju dia tak murah geng. Baiklah kau ni. Ni pertama kali aku try pakai. Oi, rasa macam excited jugalah weh sebab first time kan. Dan bukan senang nak dapat peluang macam ni. Baju dusun guys. Kalau model dan hashtag FKB. Ini tiba-tiba rasa insul. Tiba-tiba rasa insul. Banyak urus dia. Boleh. Sekarang ni kenapa dia
pemakaian aku ni. Ni adalah pemakaian kaum bisun. Tak apa, kita tajak dekat ni. Pakaian kaum dusun. Ada yang original, original dia yang tu. Ha, itu. Yang ranau. Ha, jadi semua terinspirasi by. Ha, modified punya kan. Okay, sekarang ni. Giliran dia pula. Apa nama hang? Aku lupa pula. Nazri. Okay, sekarang kau gelap kan. Okay, sekarang ni Nazri pula pakai. Dia pun nak juga gambar kan. Gambar. Tahu pun ketak. Tahu pun ketak. Benda mahal kan. Auto handsome weh. Bila pakai baju dusun ni, sebab warna dia kan, warna hitam kena dengan colour kuning, jadi auto handsome weh. Haa, tengok point of view lelaki tengok cermin. Event dekat sini banyak barang-barang yang menarik, antaranya pedang ni geng. Apa tengok, ha, ekor kuda, lepas tu dia punya pemegang tu tanduk rusa kan. Harga dia jangan cakap lah kan, memang ni lah, berbaloi lah dengan dia punya barang kan. Lepas tu macam-macam kreativiti yang ada. Kalau apa tengok kan, ada lukisan cantik pula tu, SpongeBob dia lukis nampak tu, dan berbagai-bagai barang lagi menarik. Lepas tu aku dengan Aman pergi beli makanan untuk makan tengah hari. Ha, ni RS Bundle dekat Sarawak pun ada hari tu. Yang menarik lagi kan, dekat mall ni dia pun jual lauk-lauk kan. Nampak? Nasi berlauk dalam mall. Dan murah kat sini. Apa dia? Aku dah tunjuk kat hangpa. Ha, ni. Dalam mall lah. Kuih-kuih, cicak Jawa apa semua. Nasi ayam. Ha, ni nasi berlauk kan. Oh. Nasi lauk. Kat sini murah weh. Murah. Jom. Kita tengok sana. Sampai hujung sana. Ada. Ha, ni jual buah-buah. Nampak tak? Buah campur. Terus kita beli buah sekali ya. Ha. Hari ni aku bersama dengan Nas lagi, Nazri. Banyak sangat nama hang, aku nak panggil apa ni? Nas, Nazri kan? Nazri Nas ke? Aman pun boleh. Aman pun boleh, Aman pun boleh. Ha ni, nasi belau. Dalam mall geng. Nasi lemak. Ha. Tahan dulu, tahan dulu. Ah, cik tahan dulu. Sebab apa nama dia makcik tahan dulu? Cik tahan dulu sebab makanan apa? Oh. Datang. Eh, orang lain sudah. Tahan dulu. Apa? Saya nak dia. Okey, okey, okey. Itu dia tu. Bukan dia tu, dia tu. Mangga. Mangga. Okey geng, ni geng. Ah, mai Sabah kan? Agar-agar. Nombor 2 Latuk. Latuk mana gem yang kemarin? Mana? Ni Latuk. Ha, ni Latuk geng. Ha. Ah, Latuk. Latuk agar-agar. Ai, kenapa bunyi kasihan tu? Hidup mak cik tahan-tahan ah. Suka dia. Geng. Pedai ayam satu skop RM2. Ini satu skop RM2 geng. Semua ini RM2. Uish, murah geng. Serius murah. Ya ke? Hai. Melawak geng. Masjid ni melawak. Suka pula dia. Boleh lah. Ha? Ya ke? Hai, makcik RM2 eh. Saya orang ingat Eco Plus tu. Aku beli sayur kat kau ni. Ha, tu pun RM2 geng. Kat sini murah geng. Pada aku makan tepi-tepi jalan kan. Habis berbelah-belah ringgit. Ha, beli ni baru RM2. Nasi RM1. Ha. Tu. Ini tak sampai RM20. Ah, tak sampai RM20 kan? Paling 15-10 ringgit ada. Ha, tu boleh makan sampai ke malam eh. Okey, macam tu lah geng. Aku mai dekat 1B, 1 Borneo ni, hang tengok kami beli mana. Ini tak sampai RM20 pun dah boleh dapat makanan banyak kan? Tak sangka weh dalam boleh mall. Boleh makan 2 hari. Boleh makan 2 hari. Hari. Tak ada goreng teruk sangat. Aduh. Sini lah geng. Sebenarnya dekat 1B tu dia ada restoran untuk makan. Tapi dia ada orang berniaga-berniaga macam tu weh. Lok pau. Oi. Yang peliknya lagi dekat sini aku perasan dekat jalan KK ni, dekat 1B ni. Hari bekerja, oi orang lalu lalang memang ramai weh. Tapi bila hari Minggu macam ni, weh sunyi. Jadi sunyi pula dah. Terbalik kan? Tempat kita time ni lah ramai hari Minggu kan? Uish, terbalik. Lepas tu, weh dalam tu berniaga lok pau tu yang aku terkejut tu. Menariklah, menarik bagi aku. Sebelah malam kami pergi ke 1 Borneo lagi disebabkan tempat tu dekat dan tak tahu nak buat apa, boring kan. Ya kami pergi. Lepas tu dekat entrance pintu masuk dia ada orang main gambus geng. Jom kita layan dulu.
Okay, gang. Confirm, gambus. Lepas tu kami pergi tengok orang menari pula, geng. Dia aktiviti dia berbeza, geng. Setiap hari. Satu lagi baju aku nak tengok gambar aku main sini. Cakap. Aku tanya kat dia juga. Okey, ni baju apa? Sazau Papar. Ni baju Sazau Papar. Kadazan Dusun Papar Sabah punya. Aku nak rakam, bang. Okey, inilah baju dia, geng. Okey, ni baju laki dia, geng. Baju laki dia, geng. Ngam, ah. Sekali dengan dia punya tengkolok, kan. Okey, belakang-belakang tu nampak sekali. Tawa. Please, geng. Tengok gambar. Hari ni, belakang backstage. Lepas tengah praktis. Sebelum lepas naik atas stage, kan. Buat persembahan. Ni. Praktis. Agak senang nak menari ni. Lepas praktis, geng. Awak. Pusing. Kamera nak pergi mana ni? Setiap etnik dia ada tarian dia yang tersendiri, geng. Dia ada maksud tarian, dia ada gerak-geri tarian yang berlainan. Dan aku sangat menikmati seni ni. Time ni depa tarik aku ni atas pentas, geng. Aku kerah. Kalau aku nak tengok kayu menari, apa boleh tengok. Memang kerah. Tak apalah, orang dah ajak, kita pun join je lah. Tapi jangan kutuk aku, geng. Ui, kerah betul weh. Aku edit, aku tengok pun aku nak tergelak. Ui, betul-betul kerah. First time weh, menari. Tak apa, nanti kita praktis. Dunkin Donut, geng. Inilah One Borneo. Ada 7-Eleven, ada Baskin Robin. Macam ni, geng. Dia punya berguna. Kenapa aku tunjuk langit? Tu, ni ada van dia, One Borneo kat sini. Ni lah. Ada yang tunggu Grab, ada yang tunggu parent ambil. Nampak macam ni lah. Taksi, nampak. Dia berhadapan dengan ni. Dulu ada jelantah kat sini. Tapi hilang sudah lah. Lepas cakap kan kat aku. Tu, cinema. Apa nama tempat tu? Tengok wayang sana, eh.